manusia yang layak dipercaya. Atau kan jangan lebih dari sekedar iming-iming yang melelapkan dan membuat kita menjadi bodoh lalu terkecoh. Hari ini kita akan menelusuri sebuah kisah yang bermula dari sebuah masih terasa kurang. Itulah manusia, Toba. Musuh terbesarnya memang tetap makan. Aku sama sekali tidak berhasrat untuk mendapatkan yang berlebih. Ini hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan. Tapi apa yang tak terpenuhi dari seorang Toba? Ini tidak bisa dinilai dengan kekayaan. Tapi siapa yang bisa membenci uang, Toba? Dengarkan aku, sahabat. Kali ini aku sungguh-sungguh. Ya, aku butuh perempuan untuk menemani hidupku. Perempuan, katamu? Dengar, Toba. Dengan uangmu, kau bisa mendapatkannya sesukamu. Berapapun yang kau mau. Tubuhnya mungkin, tapi cintanya tidak. Penonton! Ulangi, penonton! Zaman sekarang, masih adakah orang yang percaya dengan cinta, Toba? Tidak. Terutama mereka yang selalu rakus dan tamak, sahabat. Nah, kalau begitu apalagi yang kau perlu? Aku tahu ya, Toba. Kau bukan seseorang yang mementingkan dirimu sendiri. Tapi kau harus sanggup untuk menerima resiko yang ada. Apa? Resiko? Ya. Kadang-kadang, kita harus merelakan kepunyaan kita yang sebenarnya masih sangat kita inginkan demi seseorang yang kita dambah. Berkorban. Nah, itulah cinta, Toba. Itulah cinta. Sahabat, jadi dari mana kaki ini harus memulai langkah? Dengarkan aku, mari. Coba kau memancing di pinggir sungai yang aliran airnya jernih dan sejuk, yang di pinggirnya ditanami pohon-pohon yang rindang. Itu tidak ada kaitannya dengan seorang gadis. Dan lagi pula, memancing hanya buang waktu saja. Memancing itu menguji kesabaran. Perempuan suka pada laki-laki yang sabar. Aku tidak percaya. Cinta hanya milik orang-orang yang bisa saling mempercayai. Kenapa kau diam? Perempuan benci pada laki-laki terlalu. Pergilah, Toba. Barangkali di pinggir sungai, kau menemukan seseorang yang menunggu dengan cintanya yang nyala-nyala. Air pun berisik. Hijau daun. Sepoi angin. Akan menyejukkan hati.
bagian yang berhasil aku dapatkan. Bisa berpaling. Tapi kau tidak akan menikah dengan seekor ikan di bawah. Tidak sabar. Lupakan sementara tentang perempuan. Demi Tuhan. Iya. Aku berhasil mendapatkan ikan yang besar. Aku akan kembali ke rumahku untuk memasaknya. Datanglah ke rumahku, sahabat. Kita akan makan ikan bakar dengan sampannya yang pedas. Aku pasti datang, Toba. Di mana kau hidangkan makanan? Di situ aku sudah tiba di rumahmu. Tapi ingat, Toba, jangan mendahulu. Makanan yang akan kau hidangkan akan keras lezat jika kita menyantapnya bersama-sama. Baik, aku tunggu, sahabat. Kita biarkan saja Toba melupakan hasratnya untuk menikah. Semoga nanti dia tidak kekenyangan. Kenapa? Karena kekenyangan hanya akan membuat pikiran manusia menjadi tumpul. Tidak mungkin seekor binatang lebih manusiawi dibandingkan manusia, Toba. Putri, bahkan untuk urusan keraku sedang kebingasan, kini binatang
harus belajar pada kami manusia. Bukankah kalian diberi rasa malu? Ya Bun, kekayaan dan kedudukan telah membuat kami mencampakkan jauh-jauh. Jadi, bagi kalian, berbohong dan melanggar janji adalah sesuatu yang biasa dan tidak diragukan lagi. Begitulah. Tapi Putri, tidak semua seperti itu Putri. Ibuku berjanji, Tuhan. Kalau kau akan kami terima kembali sebagai keluarga kita, jika ada seseorang yang mengatai atau mengatai anak-anakmu dengan sebutan binatang. Tak akan kubiarkan manusia mengataimu seperti itu, Putri. Apakah itu sebuah janji, Tuhan? Lebih dari itu adalah ungkapan kasih sayang, Putri. Kalau begitu, setiap manusia pasti... Setiap manusia akan memiliki takdir yang sama. Mereka akan mencintai lawan jenis, lalu menikah. Mereka akan memiliki keturunan, lalu mereka akan menemui ajal. Aku tidak mengerti, Tuhan. Putri, dengan sepenuh hati, aku hanya ingin mengatakan, maukah kau menikah denganku, Putri? Menikah? Ya, dua orang manusia yang saling mencintai telah meneruskan hubungan dalam sebuah pernikahan. Apakah pernikahan itu sebuah janji, Tom? Lebih dari itu, menikah adalah ungkapan kasih sayang. Tapi kau harus berjanji, Tom. Kau tidak akan mengatai atau menyerapai anak-anak kita nanti sebagai keturunan binatang. Kau pikir aku akan membiarkan dan kembali menjadi ikan? Kenapa begitu cepat kau mencintaiku, Tobah? Karena aku harus bergerak. Karena ikan yang bersisik dan bersirip sangatlah ini, dia akan terkenal licin dan gesit. Thank you.
sudahlah. Tak perlu ada kerewan kita membahas tentang sebuah janji. Karena bagi sebuah baikmu, janji tidak begitu penting, Sarah. Iya, yang terpenting adalah sebuah tindakan. Ini, tindakan yang saling memuaskan. Tentu saja saya tak perlu memberikan jelas-jelas kepada Anda. Ooh.
saudara. Marilah kita lihat apa yang sebenarnya dilakukan sama. Namoru juga ya,
Semoga Pandi bisa panen lagi besok Namboru. Amin. Ya sudah ya Namboru, Samosir menyusul ayahmu di ladang. Hati-hati di jalan ya Samosir. Iya Namboru. Titipan pada ayahmu ya Samosir. Samosir berangkat dulu ya Namboru. Baik kali masih Samosir itu ya. Bangga kali aku sama dia. Kalau aku punya anak, pasti jodoh aku sama dia. Ya kan? Eda! Ya Tuhan Eda! Memang gak setiap kali sih ada ini ya. Ditinggalkan aja pulang jasa si pencaka. Eda! Tunggu aku Eda! Ah! Kehidupan itu sebaiknya ditempuh dengan kesederhanaan. Tapi jangan pernah sekalipun menganggapnya sederhana. Hidup itu kompleks. Kita perlu sabar dulu, akan dicurigai. Bersikap masa bodoh akan dianggap mementingkan diri sendiri dan dijauhi. Tapi percayalah saudara-saudara, kemiskinan bukanlah sebenarnya penderitaan. Penderitaan terbesar adalah yang tumbuh dari hati kita untuk selalu mendapat sanjungan dan rasa hormat dari orang lain. Tapi anak kecil seperti Samosir tidak membutuhkan semua. Samosir, harusnya kau bahagia. Samosir, apa yang telah kau lakukan, Samosir? Bukan persoalan kau ayah berapa, tapi kau telah menyanyiakan rasa kepercayaan ayah ini. Kau tahu, Samosir, orang yang tidak bisa dipercaya sama saja membunuh dirinya sendiri. Apa kamu? Orang-orang di luar sana sudah menganggapmu tidak ada, atau kau sudah mati ayah? Samosir sudah berjanji hanya kembali. Kau juga mengatakan seperti itu. Tapi apa? Apa yang telah kau lakukan, Samosir? Nasi dalam itu masih saja berkuah. Tidak kali sekali, tetapi berkali-kali. Bagaimana mungkin kau sama ini sama? Aku baru Samosir. Ayah tidak bisa sama kamu, Samosir. Kita ini manusia, Samosir. Kita bukan kendali. Itu yang membedakan kita dengan hewan. Samosir bukan hewan, ayah. Samosir ini bukan. Kamu jelas. Katakan itu. Thank you.
Yeah.